Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Ray Green Tech. Apa kabar sobat semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita terjual satu unit Kawasaki ZX25R yang tipe standar. Jadi ZX25R tipe standar ini sempat kosong di Kawasaki Green Tech dan inden ya. Mungkin sekitar satu bulan kemarin konsumennya udah ada yang inden. Dan alhamdulillah hari ini di tanggal 25 Mei 2023 unitnya udah masuk. Jadi untuk konsumen yang udah inden, kita distribusikan segera unitnya ya. Kemudian di sini juga ada informasi harga terbaru ya. Jadi untuk ZX25 khususnya ZX25 tipe itu memang ada kenaikan harga ya di bulan Mei ini, di bulan Mei ya. Oke, nanti akan saya informasikan harganya di luar, dan ini dia semua hadiah-hadiahnya yang udah kita siapkan juga. Ya, jadi kita ikuti proses penyiapan unitnya ini, karena unit ini akan kita kirimkan. Pembelinya sebenarnya orang Pekanbaru, tapi minta unitnya minta dikirimkan ke Jambi ya. Jadi langsung kita kirimkan ke Jambi unitnya. Oke, kita lihat ya, ini untuk hadiah-hadiahnya semua. Nanti harganya akan kita informasikan di depan. Nah, jadi ini dia seperti ini situasinya. Tadi motornya ini baru kita nyalakan. Jadi untuk ZX25R tipe standar itu polos ya, hitam polos seperti ini. Kita masuk 5 unit di Kawasaki Green Tech Plaza, sudah terjual 2 unit. Mungkin untuk sobat yang ingin memiliki Kawasaki ZX25R tipe standar ini sedang ready di Kawasaki Green Tech, bisa langsung menghubungi kita di nomor kontak yang kita tampilkan di layar dan di description. Oke, unit ini akan kita kirimkan menggunakan mobil kita sendiri langsung ke Jambi, ke alamat konsumen. Kemudian di sini sudah lengkap semua hadiah-hadiahnya ya, masih seperti biasa ya. Jadi untuk pembelian ZX25R di Kawasaki Green Tech itu akan mendapatkan jaket Sukajan limited edition ya, itu yang pertama. Kemudian untuk helm ya, helmnya nggak usah kita tunjukin lagi sob, helm full face Kawasaki warna hitam. Kemudian tas ini, nah di dalam tas ini juga terdapat hadiah-hadiah tambahan ya. Pertama itu ada selimut motor, kemudian coba saya tunjukin lagi ya, kemudian ada handbag sob, ada handbag seperti ini ya. Nah ini khusus dari Kawasaki Green Tech. Jadi setiap kali sobat melakukan pembelian di Kawasaki Green Tech akan mendapatkan hadiah-hadiah tambahan, selimut motor, jaket, handbag, dan tas ini ya. Oke, kemudian jalu pedok ini juga nggak lupa nih, pasti selalu kita berikan. Jadi nanti konsumen tinggal beli jack stand-nya, bautnya atau jalu pedoknya udah dapet. Nah berikutnya informasi harga terbaru, karena di bulan Mei ini berlaku harga baru, ada kenaikan harga untuk Kawasaki ZX25R tipe standar. Jadi harga barunya itu dibanderol dengan harga Rp112.800.000, Rp112.800.000. Jadi ada kenaikan sekitar Rp1.400.000 dibanding harga di bulan lalu ya. Jadi ada kenaikan Rp1.400.000. Oke sob, mungkin itu informasi yang kita sampaikan pada video kali ini. Jadi
Kawasaki ya, semua tipe. Semoga dilancarkan rezekinya dan bisa mendapatkan sepeda motor impiannya. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.